على عبرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وكذلك فقل أم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تمام بسم الله الرحمن الرحيم قال معرف قرص الله سره dan kata Syekh Ibnu Ubad rahimallahu taala dalam syarah hikam ia nakal mana diwat sedetan daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari qarass Allah rahimallahu taala illam annal ilma haitsuma takarrara fil kitabil aziz was sunnati innamal murad bihi ilmun nafi' الذي تقارنه الخشية وتقتنفه المخافة قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء سورة فاطر آيات 28 فتبين أن الخشية تلازم العلم وفهم من هذا أن العلماء إنما هم من أهل الخشية وكذلك قاله تعالى وقال الذين أوتوا العلم سورة قصص آية 80 والراسخون في العلم سورة آل عمران آية 8 آية 7 وقل ربي زدني علما سورة طه آية 114 وقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم وقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقوله صلى الله عليه وسلم طالب العلم تكفل الله تعالى برزقه إنما المراد بالعلم في هذه المواطن العلم النافع ketahui ilmu bahwasanya kelebihan ilmu yang berulang-ulang disebut di dalam Al-Quran yang aziz Quran yang mulia dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sesungguhnya dimaksudkan dengan dia itu ialah ilmu yang memberi manfaat. Al-ilmu nafi' maknanya. Mana ilmu yang bila kita belajar makin mendatangkan ketakwaan, kegerunan hati dengan Allah. Makin kita belajar maka rasa hati kita makin mesra, makin rapat dengan Allah. Ya, makin terjarak jauh daripada dunia yang menipu daya kita. Lagi dia belajar, lagi dia mengenali dengan jelas makaidu syayatin wa ghururihi, tipu daya syaitan dan sumpahan. Itu ilmu nafi', ya, yang membawa seorang makin dekat dengan Allah Taala, makin dirapat hubungannya dengan Allah Subhanahu Taala. Yang dimaksudkan dia ialah ilmu yang memberi manfaat yang menyertai akan dia takut Allah Taala. Itu Ibnu Athaillah kata al ilmu in qaranatu al khasyah faraka wa illa fa alayka
Ilmu kalau sekiranya menyertai kamu rasa khasyah, gerun dengan Allah Ta'ala, maka falakah, ilmu itu memberi manfaat bagi kamu. Wa illa fa'alaika. Jika tidak, memberi mudarat kepada kamu. Al-ilmu in qaranat wa al-khasyah, ilmu jika mukaranah, menyertai kamu khasyah rasa gerun, falaka bagi kamu. Wa illa jika tidak, fa'alaika atas kamu. Itu kau terjemah kitab lama. Ilmu ia menyertai kamu rasa gerun bagi engkau, jika tidak atas engkau. Wah, bening kepala saja. Apa maksud dia? Itu sebab kena dia ikut terjemah uslub Arab asal. Sebab falaka bagi engkau, bila guna lam, tu lam makna dia apa? Lil manfaah. Kalau ala, ala li maksud dia apa? Ala lil mudar. Ke mukaranah akan kamu menyertai rasa gurun dengan Tuhan bagi engkau. Maknanya memberi manfaat bagi engkau. Itu maksudnya. Wa illa jika tidak, fa'alaika atas engkau. Apa makna atas engkau? Memberi mudarat atas engkau. Atau ala lil mudar. Itu maknanya apa? Ma'ani harfi itu penting. Dalam bahasa Arab itu maknanya makna harap huruf itu kadang-kadang. Kalau kita buka dalam apa? Empat mazhab. Di antara punca asbabul khilaf ialah ma'anil harfi. Makna-makna huruf tu. Innamal a'malu bin niat. Ba' pada bin niat tu ada dua makna. Imam Syafi'i pakai ba' dengan makna lil musahabah. Makna mesti menyertai. Sebab tu ta'rif niat dalam Imam Syafi'i ialah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Qasad satu sertakan. Dia pakai ba' lil musahabah. Kalau mazhab lain, Hanafi, Maliki, dia pakai ba' tu ba' as-sababiyah. Ba' dengan mana? Ba'na sababiyah. Mana sa'amal bisababin niyah. Dengan sebab niat. Maka sebab dengan musabab mana dulu? Sebab dulu. Sebab tu dia niat dulu. Dia nak pergi semayang, dia niat dulu. Kat rumah dia dah niat lah. Dia naik tangga masjid dah niat. Kita hantar tak niat. Dia naik tangga masjid dah niat. Turun motor dah niat tadi kata. Kita tu pun tak panggil niat bagi dalam mazhab Syafi'i. Tu dia panggil bau azam niat. Dia panggil. Sebab ada maratibul qasdi dalam syarah Riyadus Salihin, Dalilul Falihin, juzuk pertama tu ada 6 tu. Kita terlintas dipanggil hajis, kuat sikit hamun, wahmun, azmun. Sampai pada 6 tu, pam angkat barang tu baru dipanggil niyatun. Itu tarik dalam Imam Syafi'i kita punya maksud. Apa punca mana tu? Ba. Satu huruf je kan, ba. Orang Melayu panggil be. Alif, be. Orang Arab dengar ni mana punya bahasa ni. Alif, be, te. Alif, ba, al-ba tu. Pada lepas bin niyah tu ada dua makna. Dua maknanya makna huruf tu. Satu al-ba' dengan makna ilmu sahabat. Satu ba' dengan makna as-sababiyah. Itu pun dalam, kita tengok dalam perkembangan. Maknanya ikhtilaf di kalangan a'immal mazahid. Imam-imam mazhab tu pun juga dia. Itu pun di sini tadi lah nak ceritakan apa. Ilmu sekiranya mukaranah menyertai kita dengan khasyah, rasa gerun dengan Ta'ala, maka dia memberi manfaat. Sebab tu ilmu bila kita nak tuntut, benda bersih, kena bersihkan dalaman. Dalam kita nak menuntut ilmu Ta'ala benda bersih ni, macam air lah, bersih boleh minum. Kalau tak bersih, najis tak boleh minum. Jadi bila nak minum, kita kena tuang dalam tempat bersih. Gelas dipastikan bersih. Mana gelas dia? Hati dia. Kita bersihkan semata-mata, lillahi Ta'ala, insyaAllah dapat ilmu yang berkat. Ilmu yang manfaat. InsyaAllah dia dapat amalkan. Paling kurang, kalau tak boleh sampai pun dia boleh amal. Itu ilmu berkat. Dan mengkapi akan di haibah. Ini lagi kuat ni. Haibah, khasyah lebih kuat daripada khauf. Martabat khasyah, haibah, gerun yang lagi kuat. Tinggi dia daripada sentapan takut khauf. Betul lapisan pertama kalau ilmu tasawuf, peringkat mubtadi, dia letakkan khauf, rajak. Makam khauf, harap, rajak dengan makna apa? Khauf makna takut, rajak makna harap. Tapi kalau dia naik atas lagi, peringkat tasawuf, peringkat muntaha atas, khauf tu, dia ubah nama dengan apa? Qabdun. Kalau rajak, dia panggil basad. Bastun. Maqamul qabdi dengan maqamul basad. Itu makna dia ubah tu maknanya apa? Ada makna-makna yang lain. Yang lebih dalam lagi makna. Seperti firman Allah Ta'ala. Apa firman Ta'ala di atas tadi? Innama yakhshallaha min ibadihil
ulama. Hanya sahaja mereka yang takut akan Allah Ta'ala, iaitu daripada hamba-Nya yang ulama. Jadi ulama sifat dia adalah takut kepada Ta'ala. Tu ada ulama tak takut? Macam? Ya, timbulnya ulama-ulama su atau macam? Ha, tengok ayat. Ya, tengok ayat. Ayat tu lepas ulama tu ada alif lam ke tidak? Ada tak? Hah? Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Al-ulama ada alif lam kan? Ha, lain makna. Bahasa Arab kalau ada alif lam lain makna, tak ada alif lam dia lain makna. Kalau ada alif lam makrifah tu, itu lain makna. Kalau sirah nakira tak ada lam dia lain makna. Itu alif lam li ahli zihni. Yang termaklum. Mana ulama mana? Ulama yang betul-betul mewarisi perjalanan Rasulullah SAW. Ya? Rasulullah berilmu, dia berilmu. Rasulullah beramal, dia beramal. Rasulullah berjuang, dia berjuang. Rasulullah ada karah, ada mukjizat, dia ada karah. Itu ulama yang solid tul. Dia mewarisi Rasulullah SAW. Ya? Sebab itu kena tengok. Sifat dia telah letakkan al-khasyah. Daripada ayat ini ulama buat satu kaedah, man lam yakhshallah falaysa bi'alimin. Barang siapa yang batin hati dia tadi ulama tak ada gerun dengan Tuhan, ilmu ada tapi tak ada takut dengan Tuhan, main dan buat longgar-longgar dia. Falaysa bi'alimin tu bukan orang alim gitu. Tidak ada iktiraf alim gitu. Ilmu ada tapi tak memberi manfaat. Dia sepatutnya lagi ada ilmu, lagi dia takut dengan Tuhan, lagi kuat gerun dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama ni yang dia aku. Kalau tidak, dia tak jadi ulama yang dia aku. Dia tak jadi ulama, dia jadi ulau dalam semak. Ataupun orang panggil apa? Ulanya, abi dilanya antum. Maka menyatakan ia akan bahawasanya takut itu melazimkan akan ilmu. Dia mulazamah tu. Dia ambil daripada ayat ini bahawasanya ulama maknanya dia berilmu. Apa makna alim? Zatun muttasif bil ilmi. Benda zat yang bersifat dengan ilmu dipanggil alim. Sebab dipanggil ulama, mana orang yang menguasai ilmu. Orang alim. Tapi istilah ni kadang-kadang di kita silap guna. Seorang ni tak semayang, tak puasa, kan? Kami nakal. Tiba-tiba dia berubah, kadian pergi masjid surau. Orang kampung kata, wah dia ni dah alim lah. Oh, senang now jadi orang alim. Itu bukan alim, itu abid. Ya, abid mana ahli ibadat. Lain, alim lain. Nak sampai alim tuan-tuan, kurang-kurang belajar pun 40 tahun. Dan kalau misalnya nak alim, ahi lan tanalil ilma illa bisittatin saumbika bayanin an tafsiliha. Zakain wa khirsin wa jitihadin. Ya, wa jitihadin wa bulgatin nasihatu ustazin wa tulul zaman. Ahi lan tanalil ilma, hai sadarikun kau takkan dapat ilmu. Nak jadi alim betul maknanya, dalam lagi. Illa bisittatin, melainkan ada 6 syarat. Saumbika bayanin an tafsiliha, aku akan uraikan. Apa? Pertama, zakain kena cerdik. Ya, belajar tu boleh tangkap. Ini hantar nak ngadi pondok 3 kali SPM tak lulus. Ni tok guru dah tak lulus dah, tu ambil dah. Oh, yang masuk tong sampang kau hantar untuk Islam. Yang cerdik-cerdik kau suruh ke jauh dunia. Apa kau nak jawab depan Allah Taala esok? Ni orang biadab ini, kurang hajar. Dia kurang hajar dengan Tuhan. Yang special-special piau punya otak kepala bagi ke jauh dunia. Yang dah jam dah beku, kata Tuan Haji Wahid pun dah masuk tong sampah dah, dia hantar kat kita. Tak apa nak buat macam mana. Tu darabah. Dia pusing-pusing untuk dia ngapal. Ya? Sebab tu Fatani tu, negeri cegedik Fatanah. Ya? Tengok ulama tu. Sebab apa dia orang sana? Kebetulan dia memang taklah ada susun. Negara dia tu tak dapat kesemewaan orang Islam, kena tekan. Ya? Habis-habis pun kalau kerja kerajaan, gaji 150 polis, orang tak nak. Dia kerja sendiri, anak cegedik dan terpondok. Tu sebab banyak ulama ni. Saya pergi mengaji di Batani tu, dah 14 tahun ni, baca kitab Arab mengabuk. Kita Arab tak ada baris, kita ada baris pun kadang-kadang silap baca. Dia pandang pendek ke bawah ke atas, tak tahu Arab. Ya, kita tak ada baris, dia boleh baca. Tuan. Ilmu na'u untuk sarang kepala dia, belasan tahun tu tak. Sebab dia cekedik-cekedik dan tahu. Sebab zakain kena cekedik. Kemudian, wajitihad kena bersungguh. Dalam belajar kena bersungguh. Walau aku pergi pondok dulu, Allah. Ya, saya dapat rasa lagi satu hari dia orang mengaji sampai 20 kitab. Satu hari 20 kitab, 20 lebih. Sekali ada round 4 kitab straight. Kan? Ya, daripada pagi menawari kitab, sebelum subuh tadi, dah 2 kitab sebelum subuh. Semain subuh kejap, lepas tu round sub, 2-3 kitab, lepas tu minta menawari kitab, so, sampai zuhur kan. Lepas zuhur kan berhenti sambung pasar. Tu berapa kitab lagi. Lepas asar, lepas maghrib. Lepas maghrib, kuliah biasa, pun straight dan patah.
sampai pukul 11, pukul 1 lebih. Masya-Allah. Dia tidur entah. Tuan Guru saya masa ke Tuan Haji Najibuddin, dia ada 4 mazhab kan. Dia punya dahsyat tak dahsyat sampai malam ni mereka kata tidur tak tidur je kan. Nak jaga malam sampai letih sangat sampai jam loceng pun tak bunyi, tak sadar kan. Dah letih, kumpat kena baca kitab lagi. Sampai bunyi jam loceng pun tak aman, terpaksa bubur apa tu. Bubur jam loceng dulu kan ada sekeru kan. Tambak tali, gantung apa nama tu, air yang apa timba nipah kan. Bocor kan sembak gabus. Jadi bila pusing-pusing gabus tercabut. Dia letak atas kepala gabus tercabut, buah atas kepala apa satu. Oh dahsyat kalau tengok dia orang belajar dulu dahsyat. Ya. Tiap-tiap ilmu tu 12 ilmu matan kat gini. Tidur dengan matan, pumpak-pumpak mengapa syair. Oh dahsyat. Sekarang dah tak ada lah kan. Kita masa pergi pondok pun ada suasana tu ada lagi lah. Api tak ada kan. Pakai apa? Pelita. Pergi mengaji pun kitab kan. Kalau pondok-pondok besar 10 kaki sebuah kaki atas tu 7-8 orang. Kalau satu kuliah kepada tenaga tu. Kepada tenaga yang mengajar anu mengaji 18 tahun, 20 tahun. Bawah tu kan 20-30 orang duduk. Kan? Gantung berita dekat tiang pondok tu kan. Lepas tu pokok nyamuk. Keliling lah duduk atas lipal je. Oh tak ada kitab. Itu cara dia mengaji dulu. Allah insyaAllah. Di pondok dia kan duduk seminggu tangan dah pecah. Kan? Ya? Duduk cedok tarik air 30 kaki bawah. Itu kat Kelantan. Masa pergi petani lagi sedap. Nak cedok air tuan-tuan kena tunggu. Air ni dah ada warna macam teh susu. Allah macam-macam. Tidur atas batang nibung tuan-tuan. Ya? Ada murid-murid arwah Ustaz Gaul kan. Ikut sini. Dia melawat sana lah kan. Mengadi tasawuf kan sini. Oh, sedap. Tiba sana kita angkat nasi ikan kering. Tak boleh makan kan. Ikan sardin tak ada. Kau ngaji tasawuf ni tak boleh makan. Makan nasi ikan kering je. Tak boleh makan je kan. Nak ada makan nasi ikan kicap je. Memang sangat-sangat apa? Sederhana. Lebih sederhana. Kan? Pondok macam tu lah. Kan? Makan dia tak kira sangat. Kerana tak sempat nak masak. Kan? Itu makna cara dia orang mengaji dulu. Berpuluh kitab kan. Mengapal lain. Kemudian zakat ini cekedik. Kena sungguh-sungguh, wabul ratin adalah bekalan lebih kurang ni lah. Ya? Kita sampai mengaji tu sampai bekal tak ada kan. Anak sendiri masa mengaji tu, bapak dah tak ada. Mak pula orang susah. Kan, jual kuih. Hantar sebulan RM20. Kadang-kadang tak hantar. Habis nak mengaji macam mana? Kita nak belajar macam mana? Nak mengajar, fikiran kena zero. Yang ada fikir lain, dia payah. Tak ada hutang kawan. Hutang kawan. Balik kau pergi kerja lah. Kan? Balik kerja kontrik ke apa. Lepas tu bayar balik. Kena pusing tu. Makna kita jangan ada benda-benda. Jangan ada benda fikir-fikir banyak. Fikir duit apa semua kan. Tak ada belajar. Pinjam duit kawan dulu. Dah kosong trik. Cara tu dah ngaji dulu. Bulgatin. Zakain. Bulgatin. Wahirs. Kena ada semangat kuat. Ya. Orang dulu mengaji sampai orang kampung. Arwah di kampung saya di Teluk Mah tu. Tuan Haji Abdul Rauf. Kebetulan dengar cerita riwayat dia lah. Sampai orang kampung buat kenuri mati. Ingat dia mati. Balik Mekah, ngaji Mekah sampai orang kampung ingat dah mati. Kebetulan hari buat tu tak ada susut, dia balik. Terperanjat orang tuan. Sampai orang kampung rindu. Tuan. Orang sekarang ngaji pondok kadang-kadang dia jadi konduktor bas. Kejap balik. Orang kampung tengok cuba balik engkau. Orang dulu sampai rindu tuan. Dahsyat dulu kan. Dia pergi tu Masya Allah. Allah. Tapi sekarang kan tengok pondok tak ada tuan. Pondok siap. Ada mesin basuh pun ada. Ada apa, piuk nasi. Apa, karen pun ada. Dulu tak jumpa karen kan. Ada pakai tiuk mulut pun ada. Memang dalam susah tu ada hikmat. Ada hikmat banyak. Tapi yang paling payah belakang tu lah. Tulus zaman panjang masa. Dalam syarah tu, kitab tu kata apa mana tulus zaman. Ulama letakkan sekurang-kurangnya 40 tahun. 40 tahun dia belajar tu baru nak berbau-bau nama alim. Ya. Sebab dia masa mengaji di petani kan. Pergi kedai kopi tu kan. Kedai kopi tu. Tengok atas toke dia punya kedai kitab. Buka-buka tu. Kitab Arab kan. Toke kedai kopi Arab. Kasi tanya tuan mengaji, tuan ajar mengaji berapa tahun? Ambo mengaji sebentar. Ya dia kata. 15 tahun. 15 tahun sebentar tuan. Ya, 15 tahun sebentar kita mengaji luar negeri balik 4 tahun. Wah, dah David dah ada jauh alim. Orang dulu 15 tahun tu sebentar aje dia kata tuan.
Dahsyat tuan-tuan ni. Itu cara mereka mencari ilmu tuan-tuan. Dahsyat. Dan melengkapi dia akan haibah rasa gerun dengan Allah Ta'ala. Iza zukirallah wajilat kulubun. Sebut nama Tuhan, berkocak hati dia tuan-tuan. Gerun. Dan seperti lagi firman Allah Ta'ala di atas tadi. Itulah maksud dia hanya-senya mereka yang takut akan Allah. Daripada hambanya ulama. Maka menyatakan ia akan bahawasanya takut itu melazim akan ilmu. Mana takut takkan terbina, mesti ada ilmu. Tak ada ilmu, dia takkan takut. Tuan. Seorang yang duduk di bandar tak pernah dengar nama ular tedung. Tengok lagi jauh. Nama pun tak pernah. Dengar tak pernah nama. Kalau kita bawa dia dalam hutan, ular tedung bangun nak patuk dia, dia takkan lari. Dia tak pernah dengar. Nama pun tak dengar. Tuan kata kenal. Nama ular tedung dia tak dengar. Ular tedung bangun nak patuk dia tengok. Oh lawa dia tu. Dia berkilat-kilat. Melepuk dia mampus tu. Ya. Sebab kenal tu penting. Bila kenal atau dia berkawan dengan orang yang ke kenal. Baru dia ada. Anak dia tak kenal. Tapi dia berkawan dengan bapak dia. Bila bapak nampak ular, bapak lari, dia lari tak? Dia lari, dia ikut. Kan? Itu maknanya. Dan dipaham daripada ini bahawasanya ulama itu hanya senyap mereka ialah orang yang takut akan Allah. Itu ulama. Orang yang takut betul dengan Allah itu dinamakan ulama yang sebenarnya. Ya? Dan demikian lagi firman Ta'ala. Wa qala alladhina utul ilm. Dan berkata mereka yang mempunyai ilmu. Ya, alladhina utul ilm. Orang yang diberikan akan ilmu. Dan firman Ta'ala warasihuna fil ilm. Dan mereka yang mahir dalam ilmu. La yafamu ta'wilahum illallah warasihuna fil ilmi. Tidak mengetahui akan ayat-ayat mutasyabihat di dalam ayat mutasyabihat. Ya, la ya'lamu ta'wilahu illallah satu qiraat di waqaf. Warasihuna fil ilmi itu dia panggil waw istitna balik. Satu qiraat dibaca di wasal. La ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasihuna fil ilmi. Ya, waqaf aja tuan-tuan ada khilaf dia timbul dua mazhab. Masya-Allah. Hebat ni ilmu Islam tuan ni. La ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak mengetahui ayat mutasyabihat melainkan Allah. Stop situ. Itu golongan salaf. Maknanya ayat mutasyabihat kita serah kepada Allah dia, tak ada takwil. Adapun kita yang diimam oleh Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kita baca wasal. La ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasihuna fil ilmi. Tidak mengetahui ayat mutasyab melainkan Allah Ta'ala dan orang yang rasikh, yang cekap, yang dalam ilmunya. Macam a'immal mazahib, imam-imam mazhab dan seumpamanya. Ya, itu maknanya. Yang diterang ke sini apa? Masalah ilmu. Rasikh fil ilmu. Dan lagi firman Ta'ala, wa kul rabbi zidni ilma. Kata olehmu ya Muhammad SAW, tambahi olehmu ya Allah, ayat Tuhanku akan ilmuku. Nabi baca dalam sujud. Tiap-tiap kali semayang, baca lah ayat ni. Ya, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan akan daku ini ilmu. Ya Allah, tambahkan ilmu. Minta tambah ilmu. Nabi SAW minta tambah ilmu. Kalau kita tak minta tambah, macam mana? Ulama menyatakan ilmu yang ada pada Nabi itu 99.99%. Yang poin hujung sikit tu, bagi yang ramai. Itulah kehebatan ilmu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Tuhan kata wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tak beri ilmu pada engkau ya Muhammad melainkan sedikit dan Allah. Dan demikian lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa segala malaikat itu merendahkan akan sayapnya kerana membesarkan orang yang mencari ilmu. Di mana saja mencari ilmu? Di masjid, di surau, di bawah pokok tak kira. Asal ada ilmu yang disampaikan daripada Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka malaikat ditugaskan menghamparkan sayap. Ya. Kamar ke hampar sayap? Tuan nampak tak nampak? Soal lain. Orang nampak, dia nampak. Tapi nampak dengan ilmu dah ada dah. Bahawa ni janji Rasulullah SAW. Sebab apa tu? Redha'an bima yasna. Dia selampau kasih kepada orang yang melakukan kerja, menimba dan memperkasakan ilmu Allah SWT. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, ulama itu mempusakai anbiya. Al-ulama wasatul anbiya. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, orang yang mentua ilmu itu telah mengakui jaminan Allah Ta'ala dengan takaffalallahu birizki. Siapa menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan jamin rezeki dia. Ya, tak ada sampai hari ini, bahkan sampai kiamat pun takkan ada orang menuntut ilmu, dia mati sebab tak makan, sebab menuntut ilmu. Tak ada.
Ada yang tuan, kalau ada buat bukti. Ya. Yang mati banyak, mati mah. Mati makan banyak tuan. Mati makan banyak. Wood besar-besar, duit dan bank banyak. Ya. Ada yang mati tak makan untuk ilmu, tak ada. Sebab jaminan khusus ni. Secara umumnya Allah telah jamin dalam Quran secara umum, wama min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi Allah Taala ni melainkan rezeki dia dijamin oleh Allah. Mana rezeki minallah. Lepas tu kita jangan makan melainkan kita kena nampak ini dari Allah Taala. Kalau dimakan pakai sumbat di bismillah tak baca, itu dah lain ceritalah. Ya. Kalbahaim macam yang kaki empat. Satu, yang keduanya jaminan khusus, man talabal ilma takaffalallahu birizqi. Siapa menuntut ilmu Allah Ta'ala, Tuhan jamin rezeki dia. Sebab tak ada sejarah. Dia mati kena menuntut ilmu, mati tak makan, tak ada. Ya? Jaga. Tapi yang ni yang banyak syaitan pusingkan kepala kita. Asyaitan ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Kau hantar anak kau maju kamu besok, apa nak makan? Gitu. Orang ni kalau cakap, so dia mengucap balik. Dia telah syak dengan rezeki Allah Ta'ala. Di zaman Syekh Abu Yazid Al-Bustami, setengah daripada sanad dalam tarikan Naqsyabandiyah Al-Khadidiyah, dia ada dalam sanad ni. Ya, satu orang, kerja dia mencuri kain kapan, 1,000 kubur yang digali, semua dah terbalik. Waktu dia menanamkan mayat wajib dihadap kiblat, bila digali balik, semua dah terbalik. Ya, kecuali seorang yang kekal. Dia punya dah takut, tak jadi lagi lah. Dia pergi jumpa Syekh Abu Yazid, apa makna ini ya Sayyidi Syekh. Dia kata, itulah orang yang tidak yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Ya, dan kepala dia tak kemas. Ya, rezeki ni dari Allah dia tak kemas. Dia kena kemas tu. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Ni ayat dia apa makna? Kita beriman dengan ayat ini bahawa dalam hati kita selesai. Bab rezeki langsung kita tak ada syak. Dia tak akan berubah, dia tak akan kurang, tak akan bertambah, tetap yang Tuhan dah tetapkan. Kena pegang macam tu. Jangan ada perasaan risau, jangan. Cuma kita tak tahu, nak usaha pergi carilah. Dia tak tahu kan kat mana darat, laut ke mana, pergi dah cari. Utul talabul halal wajib ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal menjadi kewajipan. Carilah, tu tak ada masalah. Dia makan gaji ke, nak kerja sendiri ke, laut ke darat ke, mana pergilah cari. Ya, cari rezeki, tak ada masalah. Tapi dalam jangan kacau. Dalam rohani kita jangan kacau. Kita yakin rezeki Tuhan telah siap. Bahkan dalam Mukhtarul Ahadis diharamkan malaikat maut mengambil nyawa seseorang yang ada lagi barang sebutir rezeki untuk dia yang haram kan. Malaikat maut tak boleh ambil nyawa seorang kecuali rezeki dah settle lebih dah. Itu kuat tak kuat ni jaminan rezeki. Tapi jaga di sana serangan syaitan kuat dalam bab ni. Patutlah kita tasawuf kata tuan buat, tuan buka dia akan bincang tajuk rezeki ni panjang. Sebab di sini banyak manusia terkendala. Ya, dia terkendala. Maka hanya sahaja dimaksudkan dengan ilmu pada segala tempat ini, bin hazin mawatin ni, pada segala ilmu yang tersebut dalam Quran dan tersebut dalam hadis Rasulullah SAW. Iaitulah semuanya dikenaki dengan dia ilmu yang memberi manfaat pada agama dan di dalam akhirat. Itu maksud dia. Jangan dibantai semua ilmu. Ilmu tu masuk ilmu fizik, ilmu itu tak masuk kan? Itu ilmu fardu kifayah bab lain. Hani fardu ain yang menjadi kewajipan di atas tiap-tiap individu. Dan segala ilmu yang memberi manfaat telah disebutkan dia dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala seperti Ihya Ulumuddin dan lain yang tersebut dahulu itu. Termasuk kitab Ihya Ulumuddin Muhtasar yang ini kita pegang ni. Ini syarah terjemahan daripada Muhtasar Ihya, ringkasan Ihya. Dan demikian lagi dalam segala fan pada kesenian ilmu tasawuf, semuanya ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan akhirat. Kerana ilmu tasawuf sekarang ini telah terhimpun dalamnya usuluddin, ilmu fiqh dan ilmu tarikah. Siap. Sebab tak dinamakan ahli tasawuf melainkan dia kena cekap dalam usuluddin, mantap dalam ilmu fiqah dia dan kemas dalam ilmu tasawuf dia. Baru dipanggil ahli tasawuf. Kalau dia mengaji tasawuf je tuan, pekah lintang pukang, usuluddin bercelau, itu bukan ahli tasawuf, itu ahli tasawuf. Ya, bukan ahli tasawuf, ahli tasawuf. Lama-lama dia mengatik-mengatik pun dia kata nampak Tuhan pula. Nampak Tuhan pada kuala. Sah kufur jawab. Ya, dia kena kemas usuluddin, dia kena kemas. Kena mantap usuluddin. Fiqah pun dia kena kemas. Ya. Lama jiwa dia baik, dia ada jiwa sufi, jiwa tasawuf, penyayang kan. Tapi tak mengaji, tak ada ilmu. Satu cerita dia tengok katak mati kan. Sian tengok katak. Dia ambil katak, dia masuk ke kecil. Kan, dia sifat penyayang, bawa semayang. Apa hukum dia? Batal lah semayang tuan.
hamlun najasa ni menanggung najis atau bahaya bila tak ada ilmu. Sebab ilmu kena ada fiqah cara dia. Allah. Tuan besar tuan ni, Allah Ta'ala beri kita masuk dalam gulungan ilmiah. Gulungan ahli ilmu ni sangat besar nikmat Allah Ta'ala. Bukan senang kan nak dipilih untuk masuk menadah ilmu daripada Allah Ta'ala. Ya, ilmu yang merupakan nur penyuluh dalam hidup kita. Tanpa nur pun tuan duduk dalam zulmah gelap. Kan? Sebab ilmu tu nur, kata Imam Syafi'i, syakautu ila al-waqi an su'il hafz fa ahbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Satu Imam Syafi'i dia terganggu hafalan dia tuan. Dia mengadu hal kepada guru dia bernama Waqi'. Ya, daripada an su'il hafz, daripada gangguan hafalan dia tadi. Maka apa kata Imam Waqi', bi annal ilma nurun, ilmu tu nur cahaya Allah Ta'ala, wa nurullah la yuhda lil 'asi, nur Tuhan ini tidak tunjuk kepada orang yang membuat maksiat. Sebab syarat besar untuk mendapat ilmu manfaat ialah tarkul ma'asi, kena meninggalkan maksiat. Tertinggalkan maksiat zahir dan batin, insya-Allah ilmu kita mudah masuk dan ilmu kita dapat ilmu berkat yang boleh manfaat. Seperti yang tersebut dalam kitab Mukhtasar Ihya, yang itu asal kitab ini. Ini kitab yang terjemahkan oleh Syekh Abu Samad Al-Panimbani ini. Sayyidul Salikin, asal dia ialah Mukhtasar Ihya. Diringkas daripada Ihya Ulumuddin. Ya. Dan seperti yang tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan ia telah daripada beberapa kitab tasawuf yang membicarakan ilmu suluk, mana ilmu berjalan untuk menuju ke hadrat Tuhan. Atau dinamakan ilmu tariqah. Tariq, salik, sama ada jalan tu ya. Syarik, mana jalan. Syarik, mana jalan. Tariq, mana jalan juga. Suluk, mana jalan juga. Jalan nak pergi ke mana? Ke hadrat Allah. Apa mana hadrat Tuhan? Makrifat akan dia. Lalu menterjemahkan dengan ibadah kepada Tuhan. Itu makna sampai. Kita nak tuju. Mana dalil dia? Allah Ta'ala sebut. Berjalanlah kamu menuju kepada Allah Ta'ala. Ha, itu maksudnya. Menuju kepada mengenal dan menuju kepada pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Dan dari kena inilah kata As-Sayyid Syekh Abu Hasan Al-Syazuli radhiyallahu an, man lam yataghalghal fi hazihil ulumi, yakni ulum as-sufiyah, mata musirran alal kabair wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak masuk mengetahui dalam ilmu ini ilmu tasawuf, nasaya mati ia padahal mengekal atas beberapa dosa yang besar, padahal ia tidak mengetahui akan demikian itu. Dia tak masuk mengharung dalam perbahasan ilmu sufi atau ilmu tasawuf atau ilmu hakikah atau ilmu sir atau ilmu tariqah, di banyak nama kan. Ya, mata dia mati musirran alal kabair, dia mengekalkan dosa yang besar-besar, wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan, dia tak sedar. Dia tak mahu ilmu tasawuf. Apa perbincangan ilmu tasawuf? Perbincangan mengislahkan batin rohani kita. Nak buang 800 penyakit ada tuan. Dan ulama simpulkan 10 besar dia. Mujbin, riya, ya, takabur. Itu semua benda besar. Sekarang macam mana dia nak buang benda ni kalau dia sendiri tak belajar? Ya, apa makna takabur contoh dia? Macam mana dia masuk? Macam mana kita nak ubat dia? Oh, panjang cerita dia. Ya. Contoh at-takabur, bukan? Bawah daripada dosa kufur ialah takabur. Aba wastakbara wa kana minal. Aba dienggan Iblis. Wastakbara. Dia rasa besar diri dengan Nabi Adam AS. Ya, Tuhan pencop dia. Wa kana minal kafirin. Dia jadi orang yang kufur dengan Allah Ta'ala. Dosa bawah kufur ialah at-takabur. Membesarkan akan diri dia. Maka nak elak takabur. Lawan takabur sifat apa? At-tawadu. Ya. Sebab di akhirat besok dalam kitab ni ada dalam bab takabur. Orang yang takabur besok di akhirat, Allah Ta'ala jadikan dia lebih kecil daripada semut di padang mahsyar. Ya ta'ahu ahlul mahsyar, melacak akan dia oleh seluruh penghuni mahsyar. Macam mana rasa? Kalau kita besar jari pun rasa dah besar kan? Orang lacak kita. Ini lebih kecil daripada semut. Kemudian dilacak. Ya ta'ahu. Melacak akan dia oleh ahli mahsyar. Bayangkan lah. Orang di mahsyar tu bertindih. Kalau kita kasyipul gabiah, 100 tindih kaki. Dia pijak. Bayangkanlah daripada zaman Nabi Adam AS, sekarang tak kiamat lagi, berapa juta trilion manusia pun tak tahu. Berasak-rasak di sana besok.
ya, tiba-tiba dia kena lacak. Sebab atas dunia dia, dia menyombong diri, membesarkan diri. Sifat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala ialah sombong, ya, membesarkan diri. Allah, Allah. Maka persoalan dia, macam mana kita nak perbaiki supaya dia pusing. Buang sifat dia, ganti sifat lawan dia. Apa lawan dia? Atawa, atawa tu. Apa makna tawa tu? Macam mana nak dapat makna tawa tu? Macam nak pakai sifat tu? Wah, tu panjang cerita kan. Ya. Bukan sekadar kita baca kan. Dia kena ada cara praktik dan sebagainya. Contoh dia, sifat tawa tu ulama sebut atawa tu al-haqiqiyu makana nasyian min syuhudil azamah. Boleh jadi. Ya. Tawaduk yang sebenar-benarnya dia jadi daripada apa? Min syuhudil azamatillahi ta'ala. Daripada batin hadir syuhud, musyahadah akan kebesaran keagungan Tuhan, baru dia akan dapat sifat tawaduknya. Ya. Dia memandang kebesaran Tuhan saja, dia akan rendah diri dia. Ha. Kita nampak benda besar, baru nampak benda kecil. Hilang benda kecil. Benda kecil tak akan hilang selagi tak timbul benda yang yang besar. Ya. Busuk kita nampak tinggi kan, tapi bila kita letak di kaki gunung dia hilang. Kalau tak ada, tak bawa, dia rasa dia tinggi kan. Itulah kita. Kita rasa hebat. Tapi bila adukan dengan Allah Ta'ala, nampak kebesaran Tuhan habis down kita. Tak ada apa kita ni. Ya. Akan terbuanglah pandangan sifat kudrah kita bila kita dibukakan memandang kudratillah. Bila terbuka memandang iradatullah, hilang iradah kita. Bila Tuhan bukakan maknanya memandang ilmu dia, hilang ilmu makhluk. Ya, dia bukakan sifat dia, hilang sifat kita. Dan dipandang dibukakan kewujudan dia, hilang kewujudan makhluk. Bau sah sifat tawaduk. Bau dia diangkat oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis menyatakan, man tawadu'a rafa'ahullah wa man takabara wada'ahullah. Siapa tawaduk, Tuhan angkat martabat dia setinggi-tingginya. Dan siapa yang bersifat sebalik yang takabur, Tuhan rendahkan dia serendah-rendahnya. Ya, padang masyar lacak di tentang penghuni, Masya Allah. Ya. Ha, itu kena sifat tawaduk. Waktu dalam suluk tentang di antara cara dia orang, ya, selain kena buang sifat tu, jalan pun kena tentang. Dalam suluk, masa dalam suluk, jalan kena pandang tapak kaki. Jalan kena pandang bawah. Tidak lagi angkat. Itu semua adab yang adab untuk melatih trend dalam ni. Ya. Allah. Dia sifat tawaduk ni, dia merasakan dia tidak berkeahlian. Itu tawaduk lah. Walaupun orang kata dia ahli, dia tak pernah pandang dia. Dia tak pernah pandang dia gading, bahkan dia pandang dia tanduk yang buruk. Dia tak pernah rasa dia apa rotan, tapi dia merasakan diri dia akar yang reput saja. Ya, itu makna tawaduk. Dia tak akan pandang. Orang kata rasa diri kita besar je habis. Sebab apa dia rasa diri itu? Sebab nampak di diri. Sebab itu penting, satu benda yang kena dibuat, nak mengubat ini, ialah menghasilkan ya penghafusan pandangan pada diri. Dia panggil fana. Bila lenyap pandangan daripada diri dia, timbul pandangan besar kebesaran Tuhan, baru dia akan dapat merasakan hebatnya sifat tawaduk, lazatnya dia bersifat dengan sifat tawaduk dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu semua dalam ya perjalanan sufi, dia akan ada latihan-latihan dia dan cara dia. Sebab itu bila tak terbuang sifat ini, jawab dia apa? Dia duduk mati dalam keadaan musirran. Kadu sebesar padahal dia tak wasan. Dia rasa dia dah baik je kan. Anak rasa settle dia. Rupanya berkarat lagi. Besar. Besar kau lagi orang Melayu panggil kata kan. Ini kalau dia tak mendalami ilmu tasawuf. Kalau dia anti ilmu tasawuf. Oh dia lagi parah kan. Ilmu tasawuf-tasawuf ni. Ini tak ada dalam kitab. Ini tak ada dalam nas. Wah. Habis kau mengaji usul fiqh tadi dalam Quran. Ada yang tersebut dalam Quran. Mengaji usul fiqh. Kaedah fiqh. Ya. Ada dalam Quran. Ini ilmu semua ada dalam Quran dan hadis. Cuma ulama tauziq, ulama pecahkan aja. Nabi sebut cara umum tafaqquh fiddin. Iza aradallahu bi 'abdi khairan faqqahu fiddin. Apabila Taala nak pilih hamba jadi baik, dia beri tafaqquh. Apa makna tafaqquh? Mendalami. Umumlah semua ilmu dalam Quran tu. Maka ulama pecah supaya kita mudah dia tauziq, dia pecah-pecah. Ini bagian usuluddin, ini bagian tasawuf, ini bagian fiqh. Ini bagian kaedah fakal dan macam-macam ilmu dalam lah. Berbelah-belah ilmu dia tuan. Semua makhas tanpa ambilan dia ialah Al-Quran dan Sunnah tu saja. Dia tasmiah, dia namakan dia sesuai nama ni. Padahal benda tu sama dia. Dia ambil semua. Mana-mana ilmu yang tidak diambil daripada Quran dan Hadis, maka ilmu tu mardud, ditolak. Ya. Dan satu lagi. Kata
Syekh Ibn Ubad dalam Syarah Hikam. Di kalau Hikam Jawi biasa lama tu kan, kita baca Ibn Athaillah atau Ulama Manis tu, biasa diambil dalam Syarah Ibn Ubad. Dan Syarah Abdullah Asy-Syarqawi atau Syarah Ibn Ubad. Dia kata wa hadhil ulum hiya allati yanbaghi lil insani an yastaghriqa fiha umrah ya at-tawil wa la yaqna'u minha bikathirin wala qalilin wa ma siwa hadhil ulum qad yahtaju ilaiha wa rubbama darra bi sahibihi mudawamatuhu alaiha wa qadis ta'adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khabar al mashhur anhu min ilmin la yanfa. Min ilmin la yanfa. Artinya segala ilmu ini, mana ilmu tasawuf, buat isyarat, makna dia pun kata dalam kitab Sirrul Asrar oleh Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Ajalani. Ta itu isyarat pada apa tuan? Taqwa Allah. Ya, ta itu isyarat pada taqwa Allah. Taqwa ni tempat penghimpun segala kebajikan. Alaika bitaqwa Allah fa innahu jima'u kulli khair. Lazim kamu bertakwa sebab takwa ni menghimpunkan segala kebajikan dunia dan akhir. Akhirat. Dapat kita bertakwa zahir dan batin, selamat kita dulu akhirat. Sebab itu rukun dalam khutbah al-wa'iz bitaqwa Allah. Berpesan dengan taqwa Allah. Itu mana isyarat ta. Isyarat kepada taqwa Allah. Ya. Kemudian sa'ad itu isyarat kepada as-sabru. Sabar. Dalam berjalan ke Tuhan kena sabar. Tiga peringkat sabar. Sabar mengerjakan ibadat. Satu. Sabar meninggalkan maksiat. Dua. Dan sabar indal masaib ketika diuji dengan bala dan bencana. Tiga benda ni. Kita lepas sabar ni. Mudahlah kita berjalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menyambut perintah dia maknanya. Waw isyarat pada apa? Al-war'u. Ya. Fa itu isyarat pada fana. Waw isyarat pada al-war'u. Al-war'u hasan, Nabi kata. Walakin fil ulama'i ahsan, tapi pada ulama' lebih elok, dia ada sifat warak. Ada warak yang wajib, ada warak yang sunat, tu bahasan panjang lagi. Cuma belakang akan dicerita nantilah. Ya. Kemudian fa' itu isyarat pada fana'. Sebab kemuncak perjalanan sufi, dia kena lenyapkan pandangan diri dia. Yang disebut dalam hadis Nabi, la hawla wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Itu dia. Maknanya, tidak, kita tak ada daya upaya untuk meninggalkan maksiat. Kita tak ada kekuatan mengerjakan taat, melainkan semua bantuan dari Allah. Kena pandang begitu, bau dah jadi ikhlas. Sebab kalau tak pandang begitu, dia nampak dia je habis. Nampak ana je habis. Bila ana je habis, ana. Dia dah riak datang. Ujub datang, sum'ah datang, takabur datang habis. Amal dia kosong. Gitu. Haba'an mansurah. Akhirat seperti habu yang berterbangan. Sebab tu kalau tak belajar ilmu tasawuf dan tak beramal betul dengan dia, memang masalah besar akan berlaku. Hubungan dia terjejas dengan Allah SWT. Ibadat dia akan menjadi wasak. Dan jangan ia memada daripada banyak. Ya, anda dah mengaji kitab tasawuf saya banyak dah. Eh, jangan memada sampai mati. Kena mengaji kitab tasawuf sampai mati. Sebab apa? Dia proses membersihkan tempat tilik Allah Ta'ala. Inna Allah la yanzur ila suwarikum walakin Allah yanzur ila ma fi qalbikum. Tuhan tidak tilik pada luar kita je. Dia tilik dalam tu. Betul-betul tak sidik hati dia dengan Allah Ta'ala. Maka oleh kerana tiap-tiap ibadat memerlukan penilai dia. Untuk terima ibadat, al-ikhlas. Tak ada ikhlas, ibadat semua dia tolak. Maka tiap-tiap hari kita beribadat, tiap-tiap hari kita semayang, tiap-tiap hari kita melihat, memandang, berjalan, semua ibadat tu. Maka dia memerlukan kepada sebab tu kena cuci sentiasa. Ilmu sense maintain dan biar sentiasa dibasahi pemikiran kita dengan ilmu pembersihan dalaman tadi. Supaya sentiasa amal kita jadi cantik dan mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Dan jangan kira banyak, kena sampai habis. Dan jangan memadai ia dengan sedikit. Jangan sebut sikit banyak, bahkan dia kena kekal. Dan ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf, terkadang tiada ia berkendak kepadanya. Ya, tak banyak-banyak kita mengaji bab haji. Kita tak pergi haji, tak belajar pun tak apa. Ya, bab haji kita tak belajar pun tak apa, sebab kita tak pergi haji lagi. Kalau nak pergi haji, wajiblah kena belajar. Itu maknanya. Ada asalkatan masa nak buat, baru kena belajar. Kita nak berniaga, kena belajarlah bab. Babul bunyuk dalam bab penjual jual beli, akad dan sebagainya. Mana nak masuk, belajar. Ada pun ilmu tasawuf tak? Ilmu sentiasa dipakai. Sebab semua ibadat memerlukan kepada kebersihan. Sikit banyak ibadat kena bersih. Maka bersih dalam ni peranan ilmu tasawuf untuk membersihkan. Dan terkadang memberi mudarat ia orang yang punya ilmu itu pada mengekali ia atasnya. Kadang-kadang dia mengaji ilmu zahir ni banyak sangat sampai peringkat apa? Jadi apa tuan-tuan? Kalau tak pernah ditapis di tengah di tasawuf, jadi rosak.
Sebab apa? Bukan rosak ilmu tidak, rosak dia. Sebab apa? Ha, datang penyakit-penyakit dalam, dia tak kerti nak tepis. Ya, dia tak kerti nak tepis. Ada ilmu sebab tu dalam Iqazul Himam, dia kata, inna asyaddan nasi hijaban al-ulama wal-ubad wal-zuhad. Orang yang masih tebal hijab dengan Tuhan ialah ulama. Takut kita dengar kan? Wal-ubad, ahli ibadat. Wal-zuhad, orang zuhud lagi kan? Ulama dia tersekat ni hijab nurani. Dia ada dua hijab. Satu hijab zulmani. Hijab zulmani, hijab gelap. Apa dia? Maksiat, mungkar. Itu semua orang tahu. Hijab nurani ni, nur. Ilmu nur. Tapi bila dia kata hijab, bila kita pegang kat dia, kita sandar kat dia, tak bersandar kepada Tuhan. Ya, dia nampak dia alim. Dia nampak dia hebat. Dia tak nampak tu kurnia dari Tuhan. Ya, akhirnya dia menjadi rosak dengan ilmu tadi. Ilmu tu baik. Dia jadi rosak. Sebab apa? Tak kerti pakai. Orang pakai sepatu macam ni, dia pakai terbalik. Ya. Orang sepatu jadi ilmu lagi rapat dengan Tuhan, lagi tawaduk. Dia tak ada mati tasawuf, dia lagi ilmu, lagi bangga diri. David ada pula, siapa lebih alim daripada saya? Wah. Habis entah, hancur. Beribadat, dia nampak dia. Dia tak nampak ibadat kurnia daripada Allah Ta'ala. Maka lahirlah dalam sifat dalam ni, dia rasa dia hebat. Bila rasa hebat, dia boom, jatuh. Jatuh. Ya? Begitulah maknanya zuhud. Sebab zuhud tu tinggi. Tapi bila dia pandang zuhud tu, dia nampak dia, sifat dia, akhirnya nampak dia lebih hebat orang, habis jatuh. Sebab zuhud yang sebenar-benar apa? Hilang makhluk daripada pandangan kamu. Itu zuhud yang paling tinggi. Keluar makhluk daripada pandangan kamu. Yang ada kekali memandang hadrat Allah Ta'ala. Itu zuhud yang kiki tuan-tuan ni. Semua akan dibahas belakang lah insyaAllah. Dan bahawasanya telah meminta pelihara oleh Rasulullah SAW dengan Allah Ta'ala daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Mana ada ilmu memberi manfaat, ada ilmu tak memberi manfaat. Walaupun ilmu agama. Ilmu agama, ya, sifat dia memberi manfaat. Tapi bila tak kena pakai cara, dia jadi sebaliknya. Ya, sebaliknya kita belajar ilmu agama untuk mendekatkan diri pada Ta'ala. Tapi dia belajar ilmu agama, tujuan dia lah lain. Untuk dapat nama. Sebab Nabi beri warning dulu, bila nak belajar ilmu ni, kena Nabi warning, kita kena betulkan niat. Man talabal ilma liumariya bihi subaha aw liyasrifa wujuhan nas ilaih falyatabawwa maqadahu minan nar. Siapa tuntut ilmu Allah Ta'ala ni, tujuan dia apa? Nak tunjuk kepandaian hebat dia dengan orang lain, atau nak menarik pengaruh manusia kepada dia supaya orang pakat puji besarkan dia, maka sediakan tempat duduk di dalam api neraka, kata Rasulullah. Pada ilmu agama itu maknanya apa? Bahayanya bila dalam dia tak bersihkan. Sebab itu dia kata, barang siapa yang tidak memberikan perhatian sungguh dalam ilmu pembersihan dalaman ni, dia menyebab bahaya amat besar pada dia. Sebab dalam Quran pun sebut apa? Lepas penyucian dalam, ya, qad aflaha man zakka. Aflaha pi'il madhi kan masuk qad, difa dan ta'kid. Mana memberi makna penguat, kata confirm, tetap selamat dunia akhirat. Siapa dia? Man zakkaha. Mereka yang melakukan tazkiyah, pembersihan dalaman ni tadi, ya. Dan tersebut dalam hadis yang masyhur bahawa Rasulullah SAW minta, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ni doa dan baca ayat ini, doa Rasulullah SAW. Arwah Tunggu Haji Wahid dia tak pernah tinggal ni. Ya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha. Minta doa kepada Ta'ala, minta pelihara dengan Ta'ala daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Wa min qalbin la yakhsha, daripada hati yang tidak khusyuk. Min doa ni la yustajab, dan doa yang tidak diterima oleh Ta'ala. Minta jauh. Minta Ta'ala jadikan kita dapat ilmu yang memberi manfaat, hati yang khusyuk dengan Allah, doa yang dimakbulkan. Dan lagi kata Syekh Ibn Ubad, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina maulana Muhammadin ala alihi wasallam.